lagi bersama kami, sahabat Ganas. Di sini kita akan sedikit mereview ya permainan-permainan zaman dulu yang mungkin sekarang udah hampir punah dan gak pernah dimainkan. Di sini nama permainannya kita akan membahas permainan bon-bon ya. Dan di sini alatnya ada satu buah bola kasti dan coba kawan-kawan lihat. Nah, di sini ada medianya juga ya, kenting atau apalah, genteng-genteng itu ini bisa dicari dan ini juga bisa didapatkan di toko-toko olahraga ya. Oke, nggak lama-lama kita review permainannya, yuk cek itu. Oke kawan-kawan, kita ikut teman-teman dulu yang untuk bermain bola boy-boy ini ya. Mang, ayo mang, ayo, mang, ayo mang, bermain. Di sini kita akan ditemani dengan rekan-rekan gue ya, ada Seno, Ramsing, Acu deh, sini yuk kita main yuk. Cukup berempat aja. Ayo cuma. Gimana tuh mah? Gimana? Kurang kira ada pohon deh. Proses kita untuk bermain ya, permainan jadi kita harus mencari pasangan berdua-berdua gitu. Jadi kita melakukan dengan permainan dulu banget nih. Sebutnya hom pimpa. Yuk kan. Oke, kita udah dapat pasangan saya sama Cibek dan Ramsing sama Tenong ya di sini. Nah, untuk selanjutnya lihat nih nanti kita bermain. Oke, ini proses permainannya ya. Jadi di sini salah satu orang melempar bola dan di sana itu dijaga oleh satu orang dari lawannya. Nah, sekarang ya coba kurang Kang. Coba lagi. Oh, enggak kena. Nah, sekarang setelah dua-duanya gantian ya, langsung gantian. Jadi, emang sangat sulit ya kawan-kawan buat kita mengenai sasaran karena emang jaraknya juga yang lumayan jauh ya kan? Adalah 10 langkah ya, masih jauh. Yuk masih yuk. Iya. Ah, kena. Lari. Kejar. Cepat Kang, coba. Wah, nah ini jadi kalau udah kena ini dari lawan yang menang itu ngeberesin. Belum satu lagi. Wah, kejauhan bolanya udah. Kejauhan. Sejauh. Gimana Kang? Sensasinya gimana? Lumayan ya. Capeknya ramai ini asli. Jadi di sini juga kita kembali mengajarkan untuk anak-anak yang lain. Karena di permainan ini kita diajarkan untuk rasa sosialitas, kumpul sama teman-teman yang lain. Jadi bermain bersama, tidak zamannya sekarang ya. Bermain gadget sendiri. Pokoknya ramai. Thank you.
deketan lawan meh mau bisa operan. Yuk ler kejar. Kena satu lagi itu. Iya tuh tadi malah dong gizi deh ya nak. Berarti. Iya. Cie mere. Oke guys, tadi kita udah sedikit bermain ya permainan klasik zaman dulu kita. Dan emang sangat lumayan capek. Gimana mang rasanya mang? Lumayan capek. Turunlah lumayan. Ini permainan yang emang untuk mengajarkan kita rasa solidaritas yang sangat tinggi sama kawan-kawan kita, diajarkan untuk bekerja sama sebagai tim karena emang kita di sini tadi dua-duaan ya. Dan pokoknya saksikanlah masih banyak lagi permainan yang akan kita review, permainan-permainan zaman old aja, zaman old mang semuanya kan dari old ya. Jadi intinya stay tune aja lah terus di channel Sahabat Ganes ya. Oke, kawan-kawan terima kasih.